KPP sendiri kami sudah angkat sejak bulan. Komisi Pemilihan Umum KPU Nusa Tenggara Barat akan mengerahkan sekitar 8.336 petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP untuk melakukan pemutahiran data pemilih yang menjadi bagian dari program nasional melalui gerakan Coklik Nasional pertanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018. Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengakui jika petugas PPDP akan melakukan pendataan door-to-door ke rumah warga yang bertujuan untuk membantu pemerintah terhadap validasi daftar pemilih, baik terhadap warga yang belum terakomodir akibat belum memiliki EKTP, pemilih pemula, pensiunan TNI Polri, hingga warga yang sudah meninggal dunia yang selama ini menjadi keluhan pemerintah terhadap validitas daftar pemilih tetap. Elektronik juga harus kita data. Kenapa? Karena kita ingin memberikan hak konstitusional masyarakat bagi mereka yang belum memiliki kita KTP elektronik, maka kami akan kirim seluruh datanya agar pemerintah melakukan percepatan terhadap penyelesaian rekam KTP atau setidak-tidaknya bisa membuatkan surat keterangan. Sementara itu, Komisioner KPU NTB Bidang Teknis Suhardi Soud mengakui jika gerakan Coklik Nasional ini cukup dioptimalkan oleh pihaknya hingga pada persoalan anggaran, karena data yang dihasilkan juga akan menjadi bagian dari basis data untuk pemilihan legislatif pada tahun 2019 mendatang. Lakukan coklit nanti untuk pemilu legislatif. Jadi ini menjadi basis data juga untuk pemilu legislatif. Sehingga kita tekankan kenapa kita optimalkan anggarannya supaya dia bisa bekerja dengan baik, teman-teman. Nah, ini kita ingin pastikan bahwa PPDP ini mendatangi rumah. Ridwan Tipe 9, Mataram.